untuk kita kita bukan buat kutipan, tapi sebenarnya memberi daripada apa yang customer belanjakan di Menit, daripada apa yang dibelanjakan itu 10% daripada jualan tersebut kami akan sumbangkan ke Palestine. Jadi dari segi sasaran dalam boleh nampak dalam kita dalam press kit dari diskon kita target dalam atau capai sekurang-kurangnya dalam 300,000 sumbangan. Tapi kalau dapat, alhamdulillah, kalau dapat sambutan yang baik daripada pelanggan, lebih ramai yang datang dine and donate. Kepi kita diberi nama dine and donate, mesti orang datang dine and juga itu akan kami buat dengan donation. InsyaAllah kami boleh dapat lebih daripada yang kami sasarkan, insyaAllah. Kami memang mengalukan benda-benda macam ni. So, jadi untuk bila media prima, bila tiba adalah kita nak mengesahkan juga sampai ibu kita adalah yang asli, yang genuine. So, benda ni akan disalurkan dengan yang betul. So, itulah bagaimana kami dapat bekerjasama dengan Menit, dengan sejagat. So, semoga usaha kami untuk membantu rakyat Palestin, so, saudara Islam kita di sana diberkati dan semoga memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. Semoga peperangan ini akan dapat diakhiri dan semua akan dapat keberkatan dalam majlis ini. Dear brothers and sisters in the nation, our duty here to continue showing our sincerity, do what we can do by media, by any tools that we can do, by donation, by media campaign, by the protesting in the public road, by anything we can do, by salawat, by dua, by anything we can do. All of us, we have to thinking how we can support, how we can do the best, how we can do the duty to keep our people there, to give them the power to continue there.